bagaimana caranya menggambar kucing. Pertama, kita gambar rumput dulu ya. Oke. Kita mulai dari pinggir kertas ya, adik-adik. Kita gambar rumput dulu, melengkung-melengkung sampai ke bawah. Rumput segitiga, 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 segitiga. Oke, sebelah kanan kita gambar ya. Mulai dari pinggir kertas, melengkung, 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 melengkung. Segitiga, 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 terus sampai ke bawah ya. Oke, sekarang kita gambar kucingnya. Sip. Kita bikin kepalanya dulu ya. Melengkung. Agak kita panjangin dikit deh. Dikit aja. Nah, ya. Garis miring. Garis miring. Lalu kita garis. Nah, jadi telinganya. Bikin matanya bulat kecil, kasih hitam dikit. Bulat kecil, kasih hitam dikit. Hidungnya, nah, mulutnya, kita bikin kumisnya ya. Kucing kan ada kumisnya. Kita bikin garis tiga, garis tiga, iya. Baru kita bikin badannya, garis melengkung. Kakinya, kita bikin kakinya, garis melengkung kecil. Garis. Oke. Badannya, baru kakinya lagi. Melengkung kecil. Garis. Kaki kucing kan ada 4. Sudah kita bikin 2, kita bikin 2 lagi ya. Garis badannya. Bikin kaki belakangnya. Garis. Ya, bikin ekornya. Oke. Kita bikin lagi satu kakinya. Nah, sudah selesai gambar kucingnya. Sekarang kita beri garis ya buat pembatas tanah. Garis. Garis. Baru kita bikin rumput lagi. Melengkung, melengkung, melengkung. Melengkung, melengkung, melengkung. Banyak rumputnya melengkung nih. Kita bikin segitiga. Oke. Rumput melengkung lagi. Iya, sip. Kita bikin pohon. Garis batangnya. V. Melengkung kecil ya. Oke, kita bikin melengkung yang besar. Iya, melengkung besar, melengkung. Kita bikin satu lagi di tengah. Garis batangnya. V. Melengkung kecil. Nah, melengkung besar. Tuh, gampang kan? Kita bikin satu lagi deh. Jadi pohonnya ada 3. V. Kalau adik-adik mau nambah juga boleh. Melengkung. Oke, melengkung, melengkung, melengkung. Sudah selesai tutorial menggambar kucing. Gimana, mudah kan? Dadah.